Bosen ngomong terus. Pengen metu ngelek wisata yang viral lah. Wah, iki wis api iki. Tak siap-siap sik marung budal rek. Bu, aku budal yo nang Desa Wonosari. Yo, sing hati-hati. Desa Wonosari terletak di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Berjarak 20 km dari ibu kota provinsi, menjadikan Desa Wonosari sangat strategis untuk dikembangkan menjadi desa wisata berbasis alam dan buatan. Salah satunya edu wisata Lontar Sewu. Di wisata ini menawarkan pemandangan wisata alam yang dibadukan dengan atraksi wahana-wahana wisata buatan yang menarik. Ada skyback, Titanic, carousel, dan kereta sawah. Eril. Awakmu lha meneng kene. Om aku lho nang kene. Saiki mumpung awakmu nang kene aku tak ajak. Nang ndi iki? Ustaz, ayo melu apa sih? Selain adanya tempat wisata, di sini juga terdapat produk oleh-oleh khas dari Desa Wonosari. Batik alami dengan pewarna dari mangrove pohon nontar menjadi salah satu produk unggulan desa yang kini telah dikirim ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain dikenal dengan wisata alamnya, Desa Wonosari juga dikenal dengan wisata kulinernya yang nikmat. Berbagai rumah makan berderet di jalan masuk desa ini. Dengan menawarkan makanan dan minuman khasnya yakni ayam panggang dan dawet siwalan. Rasa dawet siwalannya yang manis dan gurih dari ayam panggang sangat menggugah selera makan. Inilah sedikit kisahku mengenal lebih dalam Desa Wonosari dengan berbagai macam kekayaan alamnya bagai mutiara di tanah lontar.